Ini adalah Malik. Malik bekerja di dermaga. Dia akan menjadi amat sibuk apabila kapal tangki minyak berlabuh. Apabila kapal berlabuh, lori akan menyusul masuk. Apabila lori beredar, Maliklah yang perlu membersihkan sisa minyak yang tertinggal. Inilah kerja Malik. Dia bermula dari bawah. Namun ini sekadar langkah pertama Malik. Dia memiliki impian besar. Dia merancang untuk menjadi usahawan yang berjaya. Malik bekerja keras dan berjaya memulakan perniagaan dengan menjual produk minyak. Perniagaannya maju. Namun sasaran Malik lebih tinggi. Dia mampu mencipta kejayaan yang besar. Pada tahun 2000, Malik mengorak langkah besarnya. Langkah pertama adalah memiliki lori tangki. Tapi niat Malik bukan sekadar memiliki angkatan lori minyak. Dia menemui sebidang tanah berdekatan dermaga. Ia adalah paya bakau dan tidak boleh dibangunkan. Tetapi bagi Malik, ini titik mulanya kejayaan besar. Ini adalah kisah Malik, seorang pembersih dermaga yang bekerja dari bawah dan telah mencapai kejayaan besar. Kisah bagaimana beliau telah mengubah paya bakau di tepi laut menjadi perniagaan jutaan ringgit. Saya bermula daripada bawah sebagai seorang pencuci fuel oil. Saya daripada waterfront. Waterfront ni kerja-kerja dekat kat laut lah, kat kapal dan atas darat. Tapi bila kemampuan saya tu, saya tahu diri saya tak ada modal, saya tak ada apa. Nak niaga supply bunker ni, kita panggil bunkering, punya perlu capital yang amat besar lah. Jadi saya tak mampu benda tu, saya naik ke darat lah. Malik memulakan perniagaan dengan berdagang pelbagai produk, tetapi membuat keputusan untuk menumpu kepada produk petroleum yang merupakan perniagaan yang lebih konsisten. Di peringkat permulaan, beliau terpaksa menyewa lori tangki. Akhirnya, Malik berjaya membeli sebuah lori terpakai. Bila saya kecil, masuk dalam dunia yang trading business ni, trader-trader dah asal ni semua big-big player. Bila nak masuk tu pun, dia punya keyakinan tu, berani dia tu, azam dia tu kena ada lah. Kalau you tak ada keyakinan yang you pun boleh penetrate the market, dan macam mana you nak penetrate the market tu, you kena fikirlah. Apa yang dia orang ada, apa yang you tak ada, dan apa yang dia orang tak ada, yang you nak kena ada kan. You have to think outside the box and come up with extraordinary kan. Malik memang pintar dalam perniagaan. Dan tidak lama selepas itu, mula menikmati kejayaan dalam perniagaan membekal diesel dan bahan api ke kawasan perindustrian di utara Semenanjung Malaysia. Pada masa inilah, beliau mengorak langkah seterusnya, membina loji bitumen yang terbesar di rantau ini. Ini sinergi bermula dengan kecil-kecilan. Tapi nak pergi satu tingkat yang lebih berdaya saing, kita memerlukan terminal ni lah. Terminal ni jadi kos dia tinggi untuk nak buat terminal. Jadi saya approach SME Bank sampai beberapa kali mesyuarat meeting dengan SME Bank. Inilah hasil dia. Pihak SME Bank yakin dengan unit sinergi dan sejarah yang telah dilalui bersama. Sebelum ni kita pun ada track record dengan pihak SME Bank dan keyakinan pihak SME Bank. Itulah kita kadang-kadang dalam bentuk package, bukan dalam segi kewangan saja, dia orang pun untuk meyakinkan diorang lagi, diorang pun hantar tim diorang dalam segi teknikal, dalam segi management to advise us what should we do. So saya ucapkan dengan open hand, saya welcome lah benda-benda untuk kebaikan saya kan, untuk kebaikan unit sendiri per se. Jadi itulah yang saya rasa menguntungkan. Kalau kata tanpa pihak SME Bank yang yakin dengan kami, tak mungkin lah daripada segi duniawi. Kita kan semua Allah Maha Kuasa, tapi dengan kerjasama dengan pihak SME Bank, alhamdulillah hari ini yang kami dapat tunjukkan kami pun serius dalam apa yang kami buat.